ini bajai bukan sembarang bajai. Ini bajai yang lagi dihias untuk menyambut Asian Games. Ada Bin-Bin, Atung, sama kakak. Saya mau nyoba naik yang tengah nih, Atung yang rusak. Bin-Bin, Atung, dan kakak. Maskot Asian Games ini tak hanya ada dalam wujud patung, tapi juga dalam wujud bajai. Bajai-bajai lucu ini adalah bajai yang dimiliki oleh pengemudi yang tergabung dalam komunitas bajai gas di bawah binaan perusahaan gas negara. Ada 10 bajai yang dioperasikan untuk mempromosikan helatan Asian Games 2018. Bajai dicat sesuai dengan warna dan motif yang ada di maskot Asian Games. Hiasan berupa tanduk, paruh, dan cula juga ditambahkan agar semakin mirip dengan rusa bawean, burung cendrawasih, dan badak percula satu. Masyarakat gitu ngelihat bajainya bentuknya kayak gini tuh gimana, Pak? Wah, antusias banget. Senang banget katanya, lucu lah inilah gitu. Kalau pas lagi narik tuh ada yang usul-usul nanya ini apaan gitu. Oh iya, itu ada yang nanya, ini kok di kuning begini nih, bin-bin apaan? Oh, binika, saya terangin gitu. Atung apa? Tunggal. Kakak apa? Ika, jadi binika tunggal Ika gitu. Oh. Selama masa sosialisasi, bajai-bajai lucu ini berkeliling di sekitar kawasan Monas dan tidak mengangkut penumpang. Namun di luar masa sosialisasi, bajai ini beroperasi seperti biasa. Tak hanya sebagai sarana promosi, bajai-bajai ini juga akan dioperasikan untuk menunjang penyelenggaraan Asian Games Agustus 2018 nanti. Yes. Sudah sampai, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi bajai dengan hiasan maskot Asian Games ini nantinya pada saat Agustus, pada mulai Asian Games nanti akan dipakai untuk mengantar media dan juga tamu-tamu undangan yang hadir pada saat acara. Dari Jakarta, Bremanatinaya, Doni Usa, Metro TV. Atung, terima kasih, Pak.